Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U20 vs Moldova leg kedua. Timnas Indonesia U20 vs Moldova U20 leg kedua akan berlangsung di Turki pada Jumat 4 November. Berikut jadwal siaran langsung Indonesia vs Moldova di leg kedua. Timnas Indonesia U20 terus melakukan persiapan dalam pemusatan latihan TC di Turki dengan melakukan uji coba. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan kembali menghadapi Moldova malam ini. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U20 vs Moldova leg kedua akan disiarkan mulai pukul 19.30 WIB. Siaran langsung pertandingan akan disiarkan stasiun televisi ANTV. Total 3 pertandingan uji coba sudah dijalani Timnas U20 selama TC di Turki. 2 kemenangan diraih Garuda Nusantara atas klub Turki, Çalıkspor 2-1 dan Moldova 3-1. Sementara 1 kekalahan 1-2 diraih Timnas Indonesia U20 saat menghadapi Turki U20. Sinteyong mengaku Timnas Indonesia U20 masih banyak kesalahan di 3 pertandingan uji coba tersebut yang harus dibenahi saat melawan Moldova malam ini. Sinteyong mengaku Timnas Indonesia U20 masih banyak kesalahan di 3 pertandingan uji coba tersebut yang harus dibenahi saat melawan Moldova malam ini. Memang di setiap pertandingan banyak sekali yang dievaluasi, khususnya finishing di depan gawang. Itu yang harus lebih fokus lagi, kata Sinteyong usai laga pertama melawan Moldova. Masalah pertahanan, kita harus bisa bertahan, kita harus bisa mendelay, menunggu. Dengan tidak delay sehingga memberikan peluang kepada lawan, sambung pelatih asal Korea Selatan itu. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U20 vs Moldova U20 leg kedua. Jumat 4 November 2022 pukul 19.30 WIB ANTV.